Hai, selamat datang di channel berita artis terbaru. Memiliki tubuh ideal tentu menjadi idaman banyak orang, baik pria ataupun wanita. Mereka berusaha mendapatkan dan mempertahankan tubuh ideal dengan berbagai cara. Salah satu yang cukup umum ditemukan adalah tidak mengkonsumsi nasi putih. Dari Maria Fania hingga Nikita Willy, siapa saja artis yang memilih diet tidak makan nasi putih atau tidak mengkonsumsi nasi sama sekali? Berikut daftarnya. Namun sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya dong teman-teman like dan subscribe terlebih dahulu agar kami semangat dalam mengupdate video tentang artis setiap harinya. Number 1. Andin. Melihat kesehariannya di akun Instagram pribadinya memang membuat kita berpikir. Andin kecil-kecil lincah juga ya guys, karena seringnya ia berolahraga. Ia pun sangat ketat dalam mengatur pola makannya, apalagi setelah melahirkan. Ia mengatasi pola makan yang sembarangan dengan membawa bekal. Hal tersebut bisa difungsikan agar mengurangi lapar mata, sehingga akan membuat kita anti jajan sembarangan. Ia pun mengaku bahwa dirinya sudah 8 tahun berhenti mengkonsumsi nasi putih yang diganti dengan ubi, nasi merah, atau kentang. Number 2. Ariel Tatum. Di usia Ariel Tatum yang masih begitu muda, pesinetron cantik ini sudah memiliki bentuk tubuh yang ideal dan seksi. Sama seperti Fania, ternyata Ariel Tatum juga sudah tidak makan nasi lagi ya guys. Selain itu, Ariel Tatum juga mengakui bahwa dirinya bukan tipikal orang yang suka mengkonsumsi makanan manis. Oleh karena itu, ia lebih mudah untuk menghindari gula dan karbo tanpa merasakan tekanan. Aku nggak terlalu suka manis sih dari dulu sebetulnya, jadi nggak ada pressure tersendiri ketika aku menghindari gula dan karbo di hidup aku, ungkap Ariel Tatum. I don't like sweet food, jadi aku lebih suka yang asin-asin, gurih sama pedes sih, tapi pedes nggak boleh, jadi lebih yang asin-asin gitu, sambungnya. Untuk diketahui, diet yang dilakukan oleh Ariel itu sudah ia lakukannya sejak beberapa bulan lalu. Untuk karbo dalam menunya, terkadang ia masih bisa memilih-milih untuk dikonsumsi. Enggak makan nasi udah dari lama, beberapa bulan ya, cuma kalau kayak nasi padang yang masak enggak pakai nasi, jadi occasionally akunya. Tidak hanya diet, Ariel juga memanfaatkan olahraga rutin untuk jaga postur tubuhnya. Bahkan kebiasaan hidup sehat itu juga sudah dia lakukan secara rutin. Number 3. Maria Fania. Maria Fania merupakan presenter sekaligus selebritis wanita dengan postur tubuh yang seksi. Ya, menurutnya untuk memiliki tubuh seperti sekarang, ia butuh waktu lama untuk mencapainya. Maria Fania mengatakan bahwa dirinya sudah lama tak makan nasi putih. Tak main-main loh guys, hal tersebut sudah berlangsung selama 7 tahun. Enggak cuma masalah makanan yang diatur, wanita yang akrab disapa Fania ini juga menjaga bentuk tubuh dengan cara lain. Katanya ia rutin untuk selalu berolahraga 5 kali dalam seminggu. Jadi memang benar-benar diatur dari mulai makan, olahraga terus, juga memang harus konsisten soalnya banyak juga yang cuma 1 bulan habis itu sudah malas. Atau sudah nikah terus jadi malas-malasan, jadi harus cintai diri sendiri dulu supaya rutin, ujar Fania dikutip dari detik.com. Lebih lanjut, Fania mengaku senang dan berterima kasih atas pujian yang diberikan oleh netizen terkait badannya yang seksi. Ia juga memangati dan menyarankan orang-orang untuk ikut membentuk tubuh seperti yang ia miliki. Fania juga mengatakan bahwa keinginannya untuk menjalani pola hidup sehat dan punya badan bagus ini terjadi usai ia alami putus cinta. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa mengalahkan mantan kekasihnya yang memang hobi berolahraga. Number 4. Nikita Willy.
Selanjutnya ialah Nikita Willy. Nikita Willy yang paling sering kecolongan dalam urusan diet. Meski begitu, dia tetap tidak membuatnya mengkonsumsi nasi putih. Ia biasanya hanya makan roti dan kentang. Namun, jika sedang bersenang-senang dengan teman-temannya, ia kadang melupakan akan dietnya dan mengkonsumsi makanan lebih banyak daripada biasanya. Hal tersebut tidak masalah baginya karena ia menganut sistem bayar hutang. Maksudnya adalah jika hari ini dirinya mengaku kecolongan, otomatis keesokan harinya ia harus membayar hutang tersebut dengan diet double. Wah, ribet juga ya kalau menerapkan sistem dari Nikita Willy ini. Number 5. Prilly Latuconsina. Prilly Latuconsina menjadi salah satu artis yang sudah membintangi banyak film dan sinetron. Di tengah kesibukannya, ternyata Prilly mempunyai rahasia untuk mendapatkan tubuh yang ramping ideal. Dalam kesehariannya, Prilly mengaku masih memakan semua jenis makanan. Hanya saja, porsinya yang dikonsumsinya harus dikurangi dan dikontrol. Makannya tetap dikontrol. Kalau misalnya nyoba menu-menu baru kan enggak sepiring, jadi cuma icip sedikit-sedikit aja apakah resepnya udah pas atau belum. Dan sebenarnya masih tetap terkontrol, ujar Prilly. Selain itu, Prilly Latuconsina juga membatasi konsumsi nasi putih. Dibandingkan beras, ia membeli untuk menggantinya dengan bahan-bahan lain. Untuk diketahui, mengkonsumsi nasi putih yang berlebihan memang dapat meningkatkan kadar gula dalam darah, sehingga ini bisa berisiko terkena diabetes. Aku berolahraga, terus aku juga udah nggak makan nasi putih lagi. Jadi karbohidratnya diganti sama karbo yang kompleks seperti nasi yang emang kadar gulanya nggak ada, tutupnya. Itulah deretan artis yang benar-benar bermusuhan dengan nasi putih. Meskipun begitu, mereka tetap mengkonsumsi karbohidrat dengan mengganti asupannya. So, pelajaran yang bisa diambil adalah jika kalian ingin diet, janganlah ngawur dan tetap harus seimbang antara menjaga pola makan dan berolahraga ya guys. Nah, di antara 7 artis di atas, sistem diet milik siapa yang paling kamu suka guys? Komen di bawah ini ya guys. Oke, thank you guys.